rasanya sampai orang berantri-antri beli di sini? Lihatnya semua serba di dadap, dari motong sampai bikin sambal, motong di dadap semua. Gitu ya? Jadi orang bebas request, mau lengkap, mau pedes banget, mau pakai apa. Cuman mesti sabar nunggunya aja kan. Terus selain rujak kapan lagi? Ada rujak potong, rujak serut, sama asinan. Asinannya ada dua macam, asinan buah, asinan sayur, sama asinan campur. Harga? Harga semuanya sama, Rp15.000, Pak. Kadang ada yang lebih, minta yang Rp20.000 kalau kurang banyak. Oh, itu double porsi itu ya? Iya. Tuh, semuanya segar. Serba baru semua. Ada namanya apa sih? Rujak apa, Bang? Rujak... Terkenalnya? Ini rujak asem, rujak pertigaan Ponegoro. Oh, iya. Oke deh, thank you, Bang. Okay. Yang berikutnya adalah nasi uduk Bang Sapril yang ada di Jalan Jagakarsa 1. Nah, nasi uduk ini juga unik banget karena bukanya itu hanya mulai dari jam 8 malam. Jadi kalau kamu datang ke sana jam 7:30 atau jam 7 malam, itu nggak bakalan bisa dilayani karena memang bukanya itu jam 8 malam ya. Padahal udah lapar dari jam 6:30 ya, apa boleh buat, kita harus nunggu sampai jam 8 malam. Pakai jengkol, teri enggak? Teri sedikit, pake juga? Iya pakai. Lado? Iya. Jengkolnya dua doang ini ya? Iya itu. Jengkolnya dua. Keping doang ya? Teri, tahu, korek nggak usah. Kering ya kering. Pakai kuah dikit. Bihun? Enggak. Sambalnya bisa nih bang? Teri dikit. Nah, yang berikutnya ini buat sarapan pagi, nyabu alias sarapan bubur. Sebenarnya banyak ya di Jagakarsa itu bubur-bubur yang enak, tapi yang paling legend, yang paling didatengin banyak orang setiap pagi adalah bubur ayam Pasar Lenteng. Jadi lokasinya itu ada di depan Pasar Lenteng. Seperti apa keistimewaannya? Sampai tiap hari beratus-ratus mangkok itu dibeli sama orang, dan abangnya masih tetap setia melayani sampai dengan sekarang walaupun udah lama banget. Nanti kita lihat ya, seperti apa penampilannya. Ada. Aku pakai pinggirnya. Terus masih dari seputaran Lenteng juga banyak loh makanan-makanan enak lainnya ya. Ada kue cucur, terus kue apa lagi ya? Kue yang coklat-coklat itu kue cincin namanya. Gemblong dan lain sebagainya juga ada, lupis, terus bubur sumsum itu banyak banget yang jualan di seputaran. Ambil air.
Namanya kue apa Mbak yang coklat-coklat? Mana ini? Ah. Ini 1500. Enggak, yang... namanya apaan? Oh, ini kue calabia namanya. Calabia? Iya, calabia. Kalau yang lain? Yang lain 1000 kan? Yang lain 1000. Ini kue cucu. Iya. Ini kue cincin, kue gemplong. Oh, beda. Iya, kalau ini gemplong, ini cincin. Kalian sama sama ini? Beda. Beda ya? Tapi sama sih, Mane. Itu yang lain 1000-an semua? Iya, 1000-an semua. Ini aja 1500. Terus salah satu lagi makanan legend yang terkenal sampai ke seluruh wilayah Jakarta dan letaknya ada di Jagakarsa adalah Soto Mie Ligut. Nah, Soto Mie Ligut ini ngetop banget ya. Jadi kalau makan siang di sini itu harap bersabar karena ngantri banget ya. Dan juga menunya bukan cuma soto mie sebenarnya ya, ada soto Betawi, terus ada toge goreng, terus juga ada soto daging dan lain sebagainya yang memang khas banget Ligut ya. Jadi sebenarnya di Jagakarsa ini soto mie Ligut itu ada beberapa cabang, tapi sebenarnya itu adalah juga masih kakak beradik gitu ya. Jadi kalau pusatnya itu ada di Jalan Durian dan adiknya ada di Jalan Kebembem, masih di seputaran Jalan. Dan untuk penyuka gado-gado gak usah khawatir, Jagakarsa juga punya banyak sekali penjual gado-gado hits yang enaknya tiada tara. Salah satu rekomendasi buat Anda kalau berada di seputaran Jagakarsa dan pengen makan gado-gado adalah datang ke wilayah Srengseng. Ini sebenarnya masih wilayah Jagakarsa ya, tepatnya di depan Polimedia, Politeknik Negeri Media Kreatif, itu ada gado-gado Benteng Jaya. Nah, ini keistimewaannya apa gado-gado Benteng Jaya ini sampai hits banget, sampai legend banget dan disesaki oleh pengunjung yang setiap hari khususnya makan siang untuk beli gado-gado di sana, cuma ada di sini. Oke, alhamdulillah udah kenyang seharian ini ngemil jajan di wilayah Jagakarsa. Tadi udah ada rujak, udah makan gado-gado, udah makan bubur ayam, terus makan apa lagi ya tadi? Oh, soto mie dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi kalau mau mampir ke Jagakarsa, sempet-sempetin untuk makan kulineran di sini. Sebenarnya masih banyak lagi sih. Nanti bersambung ya ke part berikutnya. Kita akan bahas lagi mengenai makanan-makanan legend dan makanan-makanan hits Jagakarsa yang selalu ngantri kalau mau beli. Tapi tetap aja sih pengunjung datang ke sana walaupun ngantri. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya bersama saya Anita Marta. Bye.